Oke, kali ini kita berbincang-bincang dengan salah satu staf pengajar jurusan ilmu perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nah, ini ketemu Pak Bambang Prakoso. Nah, Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai perpustakaan Politeknik Internasional Bali ini? Oke, matur suwun, Mbah. Jadi perpustakaan itu bagi saya adalah kuil universal sekaligus firdaus agung bagi para cendekia yang merawat akal budi dan kecernian rohani. Ini bukan sekedar perjalanan observasi biasa, tetapi juga perjalanan spiritual, intelektual, dan estetika. Perjalanan ini tentunya kita bisa mendapatkan banyak hal. Pertama, kita silaturahmi. Yang kedua, kita menambah wawasan kita supaya mahasiswa kita ini pengetahuannya bertambah, ilmunya bertambah, bukan hanya satu perspektif dari dalam kelas, tetapi juga dari luar kelas. Ini akan memperkaya khasanah pengetahuan kita dan nanti akan menjadi manusia yang limpah dan waskito, manusia yang siap diterjunkan di tengah-tengah masyarakat. Ketika mahasiswa belajarnya itu bukan hanya dari satu sisi, dari banyak sisi, maka ketika kita terjun ke masyarakat, kita akan siap melakukan dan memberikan kontribusi pada masyarakat. Saya kira ini mata kuliah yang luar biasa, mata kuliah yang memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa. Terima kasih. Barangkali ada yang keunikan-keunikan yang diamati. Betul. Bali ini sangat mempesona, jadi dunia tertuju ke Bali. Bali bukan hanya ornamennya yang hidup dan diberikan kepada dunia, tetapi juga esensi kehidupan, tingkah laku, dan juga praktiknya di masyarakat. Jadi budaya Bali masih sangat kental, luar biasa, dan itu yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Banyak daerah yang melupakan budayanya, melupakan tinggalan leluhurnya, melupakan artefak atau fosil peradaban dari leluhur. Tetapi Bali begitu luar biasa, menjaga khasanah leluhurnya, menjaga artefak fosil peradaban ini sangat luar biasa, dan itu perlu dicontoh oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih.